Assalamualaikum, Aloba. Lu hidup semuanya, dah lu balik lagi ke channel Epic Gaming. Channel yang gak jelas keberadaan, tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini. Gua review lagi, teman-teman, tentunya di game One Punch Man. Destrogisnya lagi, teman-teman, semuanya. Ini gua kayak orang belum mandi anjing. Ini padahal gua habis mandi, cuman kagak gua keringin, rambut jadi begini, cu. Walah. Waduh. Gua jedotin lu. Gua ucapin thank you banget dulu deh. Thank you banget dulu buat yang punya akun, gua ucapin thank you banget dulu. Karena kenapa? Karena gua pengen pakai akunnya yang gua pengen review Kabuto Purple 5, teman-teman, atau Kabuto Awakening 5. Teman-teman ya, yang di sini gua enggak tahu di F2P apa enggak karena dia enggak ngasih tahu, tapi Kabutonya Awaken 5, teman-teman. Ini ngeri-ngeri sedep sih. Untuk servernya dia ada di server 193 karena gua belum masuk, jadi kita langsung gaskin aja ke dalam akunnya, teman-teman. Nah, nih gua udah masuk, teman-teman, ke dalam akunnya, dan di situ lu bisa lihat nickname-nya adalah DS X Mizu ya, yang BP-nya itu 30 juta. Server betul di 193 ya, BP 30 juta. Lo bisa pikir sendiri worth it apa enggak untuk BP ada di server segini. Eh, ngapain kesini? Aduh, ngebug. Wah, dapat ngebug nih, coy. Gue pengen lihat top up dulu, maksudnya. Wah, dapat ngebug nih, kurang seru nih. Oke, bab 2300 dana ya. 2300 berarti berapa ya, cuy? Ini dikali 3 udah 2100, tambah 200 ditambah ini, berarti ini dikali 3 5 juta ditambah ini 5,5 juta, teman-teman, untuk akun ini ya. 5,5 juta. Kita lihat dulu untuk rankingnya dia. Oh, ngapain ini? Klub ya itu ya, kotak-kotak gitu ya. Rankingnya 4 ori lakuma top globalnya. Oke, dia di nomor 45 kalau secara BP. Untuk karakter kuat di nomor 7. Wah. Ini kayaknya ngeri, cuy, ini Kabutonya, cuy, ya. Nomor 17, teman-teman. Wah, ini kayaknya bau-bau ngeri lagi nih, cuy, yang gua adepin nih, cuy. Album ini untuk SSR Plus yang dia punya Boros dan juga dia punya Kabuto. Artinya nih Kabutonya harusnya semakin kuat karena dia punya Boros gitu. Eh, astaga, SSR Limited-nya belum dilihat, cok. Nih, kalian bisa lihat sendiri untuk yang dia belum punya ya. Oh, dia nggak, oh dia nggak punya bom. Kelas, cuk, Gyoro lah ini, minimal dia pakai Gyoro si core-nya. Wah, gokil, cok. Gokil, men. Ini untuk isi tasnya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Waduh, ada oren-oren nih. Nyobain satu ya. Nyobain satu aja ini mah. Oke, okay, nggak apa-apa, burik. Black ticket ya. Berapa black ticket ya? 94. Kayaknya dia sebelumnya busuknya di Kabuto deh. Makanya tinggal segini. Coba Black Shuriken tinggal 22. Ini untuk materialnya kalian bisa lihat sendiri. Wow. Wow, gila nih satu, coy. Ini satu, coy. Ini comeback enak banget sih di Awakening 2 nih. Boros sih. Kalau saran gue sih boros aja Kabuto. Makanya nggak perlu Awakening 2 nggak sih, coy. Kayak kurang aja gitu. Ini komposisinya nih, fragmentnya, ini marknya. Nggak ada yang nyala. 656 stop 4 frame 6 dan juga 5 chaos 54, ini resistensi yang kelima, ini resist 5 dan 4, energi 4 dan juga ada hardwall yang level 4. Kita lihat emblemnya dulu mungkin ya. 3,3 juta ini untuk levelnya, dia di level 3 ini level 2, ini level 2. Oke, cakep sih. Bagus sih menurut gue nih, emblemnya sih lumayan cakep sih kalau kata gue, cuy. Yaudah yuk, kita lihat dulu ininya. Latihan ilusinya 140, 30, 100, 105. Boleh lah. Boleh. Bagus. Lihat aja karakternya, cuy, langsung ya. Waduh, 9 juta, men.
Ngeri banget sih. 6 karakter terkuat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Gua akan bahas dari ini yang kayaknya juga nggak dipakai sih feeling gua, teman-teman. Karena dia core-nya Gioro ya. Mau nggak mau ya, tuh 2. Iya benar. Coba gua bahas aja Gioronya. Duh, kayaknya ini gua kemasukan apa nih? Oke, dia B4 awakening 1 talent-nya. Oke, dibikinnya talent support gitu ya. Wah, ini sih cuman pajangan doang, cuy. Cuman buat buff-nya, buff core-nya doang, cuy. Tuh, lu bisa lihat sendiri atribut dari Gioro-nya. Gua enggak tahu dia upgrade ini dipakai apa enggak ya? Si Drive Knet. Aduh, sumpah nih ada yang masuk nih ke hidung gua nih. Enak banget. Wah, enggak dibintangin juga sih. Kayak bintangnya full ke SSR plusnya deh. Tuh kan, kayak asal aja gitu, kayak dipakai aja. Oke, tapi padahal idenya awakening 4 loh, bagus loh. Oke, ini untuk atributnya teman-teman. Dari Drive ke Knight-nya, kita pindah ke Sonic yang gak awakening 5. Wow, kayak goreng gak sih cuy, gak awakening 5 cuy. Tapi B5 ya. Oke. Oh, gak ultra ultimate. Wah, ini sih 1000, paling 1000 juga udah untung nih harusnya. Ya iya, ini makanya di bawah 1000 dah feeling gua speednya. Bener ya, 922 aja. Dan lainnya lu lihat sendiri dari karakter Sonic Ultra yang kedua, teman-teman. Kita pindah ke Galwin awakening 4. Oke. Oh, ini dikit lagi, Cok. Dikit lagi B5 anjir. Dan udah ultra ultimate juga. Ini kayak lumayan udah berbintang nih. Ini lumayan berbintang nih harusnya nih. Aduh, enggak dong. Anjir. Ini bagus loh. Berada dalam status berserk, attack power akan meningkat. Oh, jadi cocok banget kalau dia pakai core-nya si Gioro, karena kan dia langsung berserk gitu kan, langsung apa kebakar-bakar gitu, Cok. Untuk critical, efek hit, attack, red block. Oke, ini equipment-nya full attack persen kecuali baju. Ya, B2 dan B3 untuk ultra ultimate-nya. Ini atributnya, teman-teman. 538 untuk attack, dan lainnya kalian bisa lihat sendiri dari karakter Galwin orang ini. Dan dia masih bawa nyamuk. Iya sih, karena kan dia core Gioro ya. Jadi main 3 Esper kan? Atau mungkin dia nggak bawa Sonic deh feeling gua. Pilihannya sih kalau nggak dia nggak bawa Sonic, dia nggak bawa Deka sih. Pilihannya gitu di antara dua itu sih kalau kata gua. Oke, ultra ultimate. Waduh. Kayak abis direset nggak sih, cuy? Kayak abis direset, cuy, kalau kata gua mah. Tuh, ini atributnya dari nyamuk SSR plusnya. SSR volume 2-nya. Kayak abis direset gitu nggak sih kalau kata gua, cuy? Ini boros. Oke, dia nggak fake level, nggak ultra ultimate juga. Wah, full talent ya. Wah, gila. Dibikin stab loh. Dibikin stab loh, bener-bener loh. Kelas, men. Kenapa nggak bikin attack, gue nggak tahu. Ya, bener. Wow. Alah, ini gimana maksudnya, cuy? Attack ininya HP-HP semua. Wah, ini cakep banget sih. Red critical 3 biji. Ini sedang aja kalau kata gue. Coba kita lihat atribut. 762. Kurang enggak sih? Kayak kurang deh. Ini lainnya ya. Ini atribut lainnya dari karakter Boros V2. Kita pindah ke primadonanya. Ini gue yakin full bintang, teman-teman. Purple 5. Sumpah ini full bintang. Ih, gatal banget hidungnya dah. Wah, ini juga udah full progresnya, bagus banget. Attack energi attack. Ya, lihat baik-baik. Oh, ininya kurang, cu. B5 doang. Gue gak tahu ya, ini kan dia wild, ini drive. Nah, kalau bajunya ini jadi drive, yang nyala drive atau yang nyala wild, teman-teman. Tapi kalau si bajunya ini wild nih, setahu gue ya, ini coba kita ganti ya. Bajunya ini kita ganti wild, itu wildnya nyala, setahu gue gitu.
Nih, misal pakai ini. Tuh, set wildnya nyala. Tapi kalau kasusnya dua merah, dua oranye, gua nggak tahu yang mana yang nyala. Itu yang gua masih nggak paham sih. Cuman ini kayak kurang aja nggak sih, cuy? Dia set power, dia jadiinnya ke HP-HP gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini pilihan orangnya juga. Ngeri banget ya. Ngeri banget, cuy. Ah, boleh lah, cakep sih. Aduh, ini kurang banget, cuy. Aduh, damage spree tambahan damage tambahan damage damage spree. Full bintang semua untuk buff kartunya. 10 enggak sih? Bener, cuy. Parah ya, gila 10, cuy. Red Brook 60% dan lainnya lu lihat sendiri dari karakter Kabuto SHR plusnya. Ininya berapa? Oh, ininya edge. Hah? Ini mah fix dia awakening 2 sih di comeback. Ini udah di up semua levelnya tuh. Tuh. Dan lu lihat defend di up, men. Enggak ngerti lagi gua, enggak ngerti gua. Ah, ini enggak di up. Enggak ngerti lagi gua, bukannya speed defend yang di up, cuy. Kelas. Gak paham gue. Ini formasinya bener ya. Oh, dia bener kan gak bawa deka. Mau gak mau, karena dia gak punya core. Jadi dia pakainya Mosquito Girl. Oh, bawa Sonic, Galwin, dan juga Kabutot. Oke, laporan ada? Yah. Nah, ini udah gua setting tadi formasinya. Kita nyerangnya di member aja deh. PP kita 30, kita cari lawan yang ini boleh nih 30 juga nih. Tapi levelnya dia lebih jauh, cuy. Aduh, punya metal bat mah. Ngelus dada, seriusan dah. Ini 32 gimana? Nah, ini boleh ya. Ini boleh ya. Ini boleh, kita nyerangin aja kali ya. Soalnya kalau lawan metal bat, cukup lus dada sih. Oke, kita menang speed karena kita bawa buff speed. Musuhnya kayaknya nggak bawa buff speed. Secara setun-setunan harusnya kita lebih untung nggak sih, cuy? Secara ya Galwin ya, kan ini gacha nih. Galwinnya taruh di tengah kan. Kita lihat dulu. Kayak bagus deh stun. Bener, cuy. Bagus. Borosnya nyembur Kabuto kita. Gua kalau ketemu musuh kayak gini ya, gua lebih milih nyetun si Galwin. Serius, Galwin tuh rese banget. Wah, lu lihat, cuy. Kayak 12 berarti 6 juta untuk ke Kabuto. Ditumbuk dulu. 6,4 juta apa 64 juta tuh, men. 14 juta modar, Bang. Tadi musuhnya core apa, cuy? Kayaknya musuhnya nggak pakai core. Wow, bye bye. Ini bye, musuhnya bye sih. Bye bye bat itu bye. Gue penasaran tadi musuh kayak nggak pakai core deh. Siapa tadi nama musuhnya? Ini ya Lord Ujo ya. Pantes anjing. Ini aja nih. Nih, DS Heru nih pakai core. Oke, kita lawan. Sekali lagi ya. Tadi enggak pakai core soalnya, Cong. Oke. Stunnya ya kita kalah speed duluan ya. Padahal stun kita udah bagus banget loh. Dan stun dia itu loh. Ya, enggak tahu sih. Kita lihat roda 2 dulu. Wah, mati, coy. Wah, udah ini mah kayak kalah cuy. Galwin kita nggak jalan. Alah, Kabuto kena. Tapi nggak tahu ya, kuat banget nggak nih reflect damage-nya nih. Harusnya kuat banget nggak sih, cuy? Purple 5, boy. Purple 5, adik-adik digedik black dick. Harusnya menang nggak sih? Ini babai, musuh babai. Nice. Aduh, anjir. Kuat banget nyamuknya. Sonic-nya. Dipikul sama Boros. 37. Oke, okay. Sonic mau nggak mau ke Kabutot. 67, 6,7 juta. Reflect berapa? 71, teman-teman.
Bisakah Kabuto carry us? Aduh, disetun lagi. Kambing, kambing. Bisakah Kabuto carry us? Feeling gue sih Kabuto carry us nih. Oh, mati gak sih cuy? Mati nih kayaknya deh. Buh. Gak bisa ya. Segini aja video gue kali ini teman-teman. Ya udah kalah Korma udah lumayan males sih kalau kata gue untuk mainnya teman-teman. Jadi ini orang harus bisa nabung buat mainin Garyu Gansop kalau emang pengen mainin ke terus ke depannya teman-teman. Gimana menurut kalian? Ketik di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka kalian boleh like, gak suka boleh untuk di dislike. Tapi yang penting itu di share biar yang nonton semakin banyak lagi. Dan gue mau cabut karena dari video gue mau capin. Bye bye teman-teman semua.